Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arif Rahman Hakim atau Air Hakidal Para sahabat Selamat berjumpa lagi di channel youtube BSP Top Mudah-mudahan kita semua senantiasa Dikaruniai Kesehatan Kebahagiaan rezeki yang halal dan dalam lindungan Allah. Amin. Para sahabat, dalam kesempatan yang baik ini saya akan bercerita atau berbagi cerita mengenai pengalaman saya bermain tenis meja atau pingpong. Para sahabat, saya bermain pingpong, hobi bermain pingpong sejak duduk di bangku kelas 5 SD. Saya tekunin terus latihan-latihan dan alhamdulillah menjelang usia saya 59 tahun, saya masih aktif bermain pingpong, baik itu dalam latihan maupun di turnamen. Tentu saja, uh, yang saya bicarakan adalah tentang dunia tenis meja amatir. Jadi, saya pemain atau penghobi tenis meja kelas amatir bukan profesional. Nah, saya akan bercerita pengalaman uh, mengikuti liga tenis meja amatir Bekasi atau liga Takasi edisi Desember 2018. Baik saya akan bercerita mohon luangkan waktu para sahabat untuk uh, menonton video ini hingga tuntas pada hari Sabtu malam 12 Oktober 2024 saya latihan pingpong di klub saya yaitu Persatuan Tenis Meja Bumi Sani Pernai atau PTM BSP yang bermarkas di Komplek Perumahan BSP, Desa Setemekar, Kecamatan Tambun, Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, nama klub ini mengambil nama Perumahan BSP. Perumahan BSP adalah tempat tinggal saya. Seusai latihan. Di malam minggu itu saya dan teman-teman nggak -teman langsung pulang, kami ngobrol ngalor-ngidul. Salah satu yang diobrolin atau diomongin atau yang jadi tema obrolan malam itu adalah liga tenis meja. Amatir Bekasi atau Liga Takasi yang rutin digelar tiga kali dalam setahun sejak 2016 di Gor Tiga Dewi Kota Bekasi Liga Takasi. Digagas oleh Pak Edi Sugiarto, pemilik Gortiga Dewi dan sekaligus pelatih tenis meja terkenal. Sebelumnya, Pak Edi memperkuat dalam kapasitasnya sebagai atlet tenis meja, memperkuat Jawa Barat. Di Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 1993, kemudian memperkuat PON atau Provinsi Lampung di PON tahun 1996 sebagai pelatih, Pak Edi menghasilkan sejumlah pertenis meja berprestasi cemerlang. Salah satunya adalah Atlet Nasional Bima Abdi Negara. Saya bersyukur dapat berkenalan dengan uh, Pak Edi pada tahun 2017. Dan sejak tahun itu, saya sering latihan di Tiga Dewi. Bukan hanya latihan, tapi juga sering ikut turnamen di tempat itu. Saya sering menjadi juara di sejumlah turnamen di tingkat Bekasi dan Jabodetabek. Yang digelar di Tiga Dewi. Dan tentu saja saya harus fair, harus jujur. Saya juga sering kalah. Jadi sering menang dan juga sering kalah. Itulah namanya. Pertandingan di turnamen, para sahabat. Oh iya, saya seorang penyandang disabilitas atau penyandang cacat. Tangan kanan saya cacat atau buntung di bawah sikut. Saya lahir dalam kondisi fisik normal ketika kelas 2 SD di tahun 70-an tangan kanan saya terkena ledakan petasan atau Mercon, karena lukanya sangat parah dan sebagian besar uh, terbakar akhirnya diamputasi di rumah sakit di Jember, Jawa Timur. Sebelum mengalami musibah yang membuat saya cacat seumur hidup itu, saya beraktivitas dengan tangan kanan. Setelah musibah itu, saya beraktivitas dengan tangan kiri. Itu hal yang nggak mudah, tapi saya ada kemauan yang kuat untuk bisa dan bisa melakukan segalanya dengan tangan kiri atau kidal. meskipun saya penyandang disabilitas, sebanyak 99 persen aktivitas saya bermain tenis meja itu dengan orang-orang yang berfisik normal. Dan bahkan di sejumlah turnamen di Bekasi, Jakarta, Bandung, Subang, Depok, Sukabumi. Bali dan lain sebagainya. Saya sering menjadi satu-satunya peserta di dis disabilitas. Beberapa prestasi saya raih di turnamen-turnamen tersebut antara lain juara satu turnamen tenis meja single antar karyawan swasta sejabodetabek tahun 2002 di gedung Mustika Ratu Jakarta saat itu saya mewakili tempat kerja saya Dharma Pena atau PT Dharma Pena. Saya juga menjadi juara dua kejuaraan nasional Transmedia Bali Open 2018 kategori wartawan di Gor Lila Buana Denpasar pada tanggal 30 Juni 2018. Para sahabat salah satu turnamen yang sangat Berkesan bagi saya adalah Liga Takashi edisi Desember 2018. Mengapa sangat berkesan? Liga Takashi edisi Desember 2018 itu, menurut Pak Edi Sugiarto, memecahkan rekor dari jumlah peserta dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya yaitu pesertanya 235 orang. Nah, di, tu, di turnamen bergengsi sejabu di itu, saya satu-satunya peserta disabilitas. Sebelum digelar di Gatakasi edisi Desember 2018, saya super aktif latihan-latihan-latihan di sejumlah tempat. Karena ingin mengukir prestasi gemilang di turnamen-turnamen sebelumnya, saya selalu kalah di babak penyisihan full. Saya ingin naik podium di Liga Takasi edisi Desember 2018. Di Liga Takashi edisi... 2018 itu saya membuat kejutan. Saya menumbangkan sejumlah pemain top. Dan beberapa orang diantaranya sebelumnya enggak pernah saya kalahkan. Ada lima orang yang sebelumnya saya nggak pernah menang lawan mereka baik itu latihan maupun turnamen eh pas di Liga Takashi edisi Desember 2018 saya berhasil mengalahkan mereka dengan susah payah saya berhasil menembus semifinal di babak semifinal saya kalah melawan Deden Kurnia dan harus puas menjadi juara tiga bersama Edi Kettering di final. Deden mengalahkan Patria Prosesa, jadi juaranya adalah juara satu Deden Kurnia, juara dua Patria Prosesa, juara tiga bersama saya, Aira Kidal, dan Eddie catering. saya berbendera PTM BSP saat mengikuti Liga Takasi edisi Desember 2018 itu. Saya bersyukur berhasil mengharumkan nama PTM BSP di Turnamen Akbar khusus Petenis Meja Amatir se-Jabodetabek tersebut. di tahun 2018 itu saya belum bermain YouTube. Jadi saya nggak merekam juga nggak ada teman-teman yang merekam. saat itu saya lagi hobinya main Facebook. Jadi kegiatan dikata kasih maupun kegiatan-kegiatan timbang -kegiatan, lainnya saya posting di Facebook. Demikian. Teman-teman, pengalaman saya mengikuti Liga Takashi edisi Desember 2018. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mohon memberi komentar di kolom komentar di bagi di bagian deskripsi video ini juga jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh